Ada makanan lah. Sedap ni. Bini masak ni sedap ni. Apa? Nasi goreng. Adik-adik tahu tak kemana makanan ni pergi? Makanan kita makan ni dia kemana eh? Okey, meh cikgu terangkan. Pencernaan adalah proses pemecahan makanan menjadi terbisan lebih kecil supaya nutrien daripada makanan boleh diserap oleh badan kita. Pencernaan makanan akan bermula di mulut, iaitu makanan dikunyah dan dihancurkan menjadi terbisan lebih kecil oleh gigi dengan bantuan lidah. Seterusnya, makanan akan dibawa ke dalam perut melalui esofagus. Di perut, makanan akan dicernakan menjadi semakin kecil. Seterusnya, makanan akan melalui usus kecil di mana nutrien daripada makanan akan diserap. Kemudian, makanan akan melalui usus besar pula di mana air dan mineral daripada makanan yang tidak tercerna akan diserap. Akhir sekali, makanan yang tidak dicerna tadi akan keluar melalui dubur sebagai tinja.